Halo Mirsa, selamat pagi. Terduga pelaku pembunuhan seorang bocah perempuan dalam karung tewas mengenaskan di dalam hutan. Saya Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Kita mulai informasi pertama, Mirsa. Diduga melaju secara ugal-ugalan dan tidak terkendali, satu mobil menabrak kios di pinggir jalan hingga hancur. Akibatnya tiga orang, dua diantaranya ibu dan anak, tewas di tempat. Kecelakaan maut ini sempat membuat warga histeris dan terekam video amatir. Teriakan histeris dan kepanikan warga Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terjadi usai satu mobil menabrak kios di pinggir jalan hingga hancur. Akibat kecelakaan ini, tiga orang, dua diantaranya ibu dan anak yang berada di dalam kios, tewas di tempat. Kecelakaan di daerah kita, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga menyebut kecelakaan berawal saat mobil melaju kencang dari arah Kabupaten Sinjai menuju arah Kabupaten Bone. Saat melewati jalanan menikung, pengemudi menghindari mobil dari arah berlawanan hingga oleng ke kiri dan terjun menabrak kios. Dari kecelakaan ini, sang pengemudi hanya mengalami luka ringan, diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Kahu. Nanti ketika melewati tikungan ke dia tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan benturan itu mengakibatkan ketiga korban ini luka. Nah, masyarakat di sekitar situ tentu berusaha. Ketiga korban yang masih satu keluarga telah dimakamkan keluarga di tempat pemakaman umum tak jauh dari tempat tinggal mereka. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indra melaporkan. Mirsa, dua kelompok ormas kepemudaan terlibat bentrok di Medan, Sumatera Utara. Aksi kedua kelompok yang saling serang terhenti setelah kepolisian tiba di lokasi. Bentrok dua kelompok ormas kepemudaan terjadi di Jalan Raya Perpustakaan, Medan Petisah, Sumatera Utara. Menggunakan balok, kayu hingga kembang api, kedua kelompok saling serang. Bentrok dimulai dari ulah salah satu ormas yang tiba-tiba datang ke lokasi dengan membawa kayu. Tak terima dengan ulah tersebut, kelompok lain membalas sehingga terjadi bentrokan. Aksi massa ini bubar setelah petugas personil kepolisian dari Polrestabes Medan datang ke lokasi. Menghindari bentrok susulan, kedua kelompok meninggalkan lokasi. Belum diketahui penyebab tawuran ini. Kumpul aja. Ayo, sepeda motor siapa lagi yang parkir ini? Tapi nggak ada itu, nggak ada. Ayo, langsung diambil sepeda motornya. Makanya kita bubarkan. Pak, seperti ya. Kami lihat tadi kan, awalnya ada yang sampai bawa balok, ada yang sampai bawa kayu itu sebenarnya. Bawa balok itu buat itu, masang pagar itu tadi, rantai. Kan pipa, masang rantai, nggak ada. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap melaporkan. Mirsa, sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat terbakar. Api diduga berasal dari percikan listrik yang menyambar bensin motor. Mar. Posisi lampa, lampa, lampa. Teman-teman di Mandar. Kobaran api membakar sejumlah rumah di kawasan padat penduduk
di kawasan Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kejadian ini membuat warga panik. Dugaan sementara, api berasal dari kulkas yang korsleting. Percikan api tersebut menyambar ke sebuah motor hingga membakar seluruh bangunan. Kuatnya hembusan angin membuat api dengan cepat merambat ke bangunan yang ada di sekitarnya. Sedikitnya 4 rumah terbakar, 2 diantaranya rata dengan tanah. Sambil menunggu kedatangan petugas, warga memadamkan api dengan alat seadanya. Seorang penghuni luka bakar ringan ketika terjebak api di kamar mandi. Kejadian ini membuat warga merugi hingga ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Pemirsa, kantor Direktorat Jenderal Pajak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ludes terbakar pada dini hari. Api muncul dari salah satu ruangan di lantai 3 dan dalam waktu cepat membesar, serta melumat sejumlah ruangan lain beserta dengan isinya. Pasca kebakaran, kantor pajak pertama Tebet Raya ditutup sementara. Tebet. Kebakaran. Kebakaran kantor Dijen Pajak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada dini hari sempat terekam video amatir dari warga. Api makin membesar membuat warga sekitar panik, takut api menyambar ke pemukiman. Petugas yang cepat datang ke lokasi langsung berupaya menjinakkan api. Api diketahui muncul dari salah satu ruangan di lantai 3. Dugaan sementara api berasal akibat hubungan arus pendek listrik di ruangan di lantai 3. Sekarang kan kita takut percikan api, datang kita asap udah muncul, larilah kita matiin sakral ya kan, listrik, tegang listrik. Pas mau keluar, di sini udah percikan api udah gede di sini. Udah gede, jadi di sini udah pengap juga asap kan, jadi kita lari keluar. Keluar lagi, pas ada pemadam. 10 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 30 menit kemudian. Akibat kebakaran ini, pelayanan kantor terpaksa ditutup sementara waktu. Sejumlah karyawan yang bekerja di lantai 3 dialihkan keluar ruangan untuk penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian dan pemadam kebakaran. Ruangan yang terbakar diduga ruangan milik kepala subbagian umum dan kepatuhan internal kantor pajak Tebet. Petugas memastikan dokumen penting berhasil diselamatkan dan telah dipindahkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor di salah satu rumah warga kawasan Tanah Kusir, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terekam oleh kamera CCTV. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 3 pelaku menggasak 2 unit motor. Aksi pencurian 2 motor yang terekam kamera CCTV ini terjadi di kawasan Danau Valio, Tanah Kusir, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada dini hari. Komplotan pelaku beraksi setelah menjebol gembok portal yang menutup jalan dengan menggunakan cairan kimia. Dari rekaman CCTV terlihat 3 pelaku beraksi dengan membagi peran, mulai dari mengawasi lokasi hingga membobol kunci kontak motor. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, pelaku menggasak 2 motor sekaligus yang terparkir. Membuka portal tuh, portal dibuka, dirusak, langsung dia ngambil motor ini nih, yang trail di sini sama yang di sini nih. Itu cuman sekitaran 4 menit kalau nggak salah untuk prosesnya itu, cepat sekali tuh. Itu pelakunya berapa orang? Pelakunya kalau dilihat di CCTV itu ada 3 orang, 1 motor. Korban telah melaporkan aksi pencurian motor ini ke Polsek Pesanggerahan dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Polisi pun telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan memeriksa korban. Dari Jakarta, Helmi Sang Jembati melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek rumah yang dijadikan sebagai tempat memproduksi tembakau sintetis di Pandeglang, Banten. Di lokasi ini aparat menyita barang bukti berupa 10 bungkus tembakau sintetis siap edar yang diduga mengandung narkotika. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek salah satu rumah di kawasan Pandeglang, Banten yang digunakan untuk membuat tembakau sintetis. Seorang pelaku yang diduga sebagai penjual ditangkap beserta sejumlah barang bukti berupa bahan pembuat tembakau sintetis, cairan kimia, dan sejumlah alat pembungkus. Petugas juga mendapati 10 bungkus paket tembakau sintetis siap edar yang diduga mengandung narkoba. Baru nangkap ini ya. Penjual dari
beberapa barang narkotika, khususnya tembakau sintetik ya. Petugas masih melakukan pengembangan dan memburu satu pelaku lain yang terkait dengan pembuatan dan peredaran tembakau jenis sintetis yang mengandung narkoba ini. Dari Jakarta, Helmi Sang Jambati melaporkan. Mirsa, seorang wanita muda ditemukan tewas tanpa busana di kamar hotel di Menteng, Jakarta Pusat. Wajah korban didapati tertutup bantal dan ada luka cekikan di leher. Korban tewas diduga usai berhubungan intim. Seorang pria diduga pelaku pembunuhan terekam kamera CCTV saat menemui korban di kamar hotel. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa jasad seorang wanita yang ditemukan tewas di kamar hotel di Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat. Korban didapati tergeletak tak bernyawa di tempat tidur tanpa busana dengan wajah tertutup bantal. Pelaku pembunuhan diduga seorang pria yang menemui korban di kamar hotel 3 jam sebelum korban ditemukan tewas. CCTV hotel pun merekam detik-detik saat terduga pelaku tiba di hotel sekitar pukul 13.37. 13 menit kemudian terduga pelaku naik lift ke lantai 1 menemui korban di kamar hotel. Sekitar 45 menit terduga pelaku keluar dari kamar korban dan pergi meninggalkan hotel. Jasad korban ditemukan setelah teman wanitanya curiga karena korban tidak mengangkat telepon saat dihubungi. Hasil pemeriksaan polisi diketahui korban adalah Ida Wasila Anta, wanita 30 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah. Korban tewas akibat luka cekikan diduga usai berhubungan intim. Kemudian kami melakukan olah TKP dan kami menemukan ada beberapa dugaan bahwa korban dibunuh oleh seseorang yang sebelumnya ditemui oleh korban. Saat ini berdasarkan hasil penilaian secara visual, ditemukan ada beberapa lebam di seputaran leher korban dan ada beberapa bekas luka diduga luka cakar. Korban telah 2 hari menginap di hotel tersebut dan berencana menginap 3 hari didapati dari tas koper berisi pakaian korban. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi masih mengejar pria yang terekam CCTV diduga pelaku pembunuhan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mirsa, untuk bisa mengungkap misteri kematian Ida Wasila, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara tambahan di kamar hotel. Dari dalam kamar ditemukan sejumlah barang bukti. Hasil olah TKP tambahan di dalam kamar, petugas menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian dalam korban, alat kontrasepsi, dan bantal yang diduga digunakan pelaku untuk membekap korban. Sejauh ini polisi menduga korban tewas dibunuh oleh seorang pria yang keberadaannya tertangkap oleh kamera CCTV. Polisi masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Petugas lapas menggagalkan penyelundupan sabu yang dimasukkan ke dalam cabai. Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sergap.